Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pecinta bonsai, berjumpa lagi dengan saya Tukur Rijal di channelnya Tukur Rijal Lisi. Oke, sahabat pecinta bonsai, pada kesempatan kali ini saya mencoba mengupdate perkembangan akar, perkembangan akar dengan menggunakan kaos kaki. Jadi sudah sekitar 2 minggu saya melakukan program akar dengan menggunakan kaos kaki. Jadi pada kesempatan ini saya mau lihat apa ada perkembangan akarnya. Jadi teman-teman, sama-sama kita menyaksikan. Di video kemarin ada satu akar yang sudah mati atau sudah kering ya. Jadi sekarang kita lihat apa ada pertumbuhan akar barunya. Tapi saya lihat tunasnya masih ada perkembangan atau pertumbuhan pada tunas. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini akar yang sempat kering kemarin. Ini dia, teman-teman lihat. Ini umurnya sudah 2 minggu ya saya menggunakan kaos kaki. Jadi program akarnya berhasil. Ini akar yang kering kemarin, yang mati ya. Nah, sekarang kita lihat satunya lagi. Nah, ini dia hasilnya. Ini teman-teman. Nah, ini kelapa kemarin baru keluar akar. Jadi kemarin di video kemarin ya, saya sempat di videonya saya mencoba eksperimen ya. Ini yang satu ini akarnya emang sudah kering. Jadi saya menggunakan kaos kaki bekas. Apa kita lihat ini apa perkembangan akar. Ini yang menggunakan kaos kaki ini emang tujuannya untuk program akar. Jadi teman-teman lihat ini kemarin buah kelapa ini memang nggak ada kerusakan ya, kerusakan pada akar. Ini yang satunya mengalami kerusakan pada akar atau mati. Jadi teman-teman lihat sendiri perbandingannya. Jadi untuk melakukan program akar lebih baik kita menggunakan kaos kaki seperti ini. Jadi pertumbuhan akarnya cepat. Mungkin lebih panjangnya ini ya, karena ini emang akarnya jadi ini emang akarnya sehat ya, dari kemarin emang sehat, jadi pertumbuhan cepat. Ini alhamdulillah sudah kembali ke kondisi normal ya, atau emang sudah sehat akarnya. Jadi teman-teman, sekarang kita tutup balik. Ini belum waktunya kita melakukan perpindahan. Kita tunggu nanti satu bulan lagi kita lihat perkembangannya.
Oke, teman-teman pecinta bonsai, hanya inilah pada kesempatan kali ini saya coba memperlihatkan perkembangan akar menggunakan kaos kaki. Baru berumur sekitar 2 minggu ya, selama saya menggunakan kaos kaki. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya, Tuku Rijal DC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.